Yeni Wahid, Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, akhirnya mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta. Dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid dan Wakil Ketua Andika Perkasa. Yeni Wahid mengatakan di antara ketiga pasangan calon yang sudah mendaftar, Mahfud MD merupakan sosok yang paling dekat dengan keluarga Gus Dur. Selain seorang NU, Mahfud juga dinilai sebagai tokoh yang dimajukan Gus Dur untuk penegakan hukum di Indonesia. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan itu dari masa ke masa. Karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.